Kamu kan tahu semua di KPI ada undang-undangnya bahwa tidak ada penayangan kekerasan dan segalanya. Itu ancaman pidananya 5 tahun dengan denda 10 miliar. Jadi dia orang hukum ngerti nggak itu? Ketayangan kekerasan. Bukan berarti gue dikeras-kerasin, digebukin orang babak bulu baru itu kekerasan. Enggak. Non-verbal berarti ya? Itu ada, itu di dari pertunjukan undang-undang pers aja ada. Suruh dia belajar. Kalau dia bilang nggak ada pidananya, tapi kali ini saya umumkan siapa yang menjadi korbannya perempuan itu di Instagram dihina, difitnah dan ya kalau dia nggak keberatan boleh ngumpul sama saya semua. Saya umumkan hari ini juga. Silakan ketemu saya bantu untuk menuntut perempuan itu.